mandi. Tunggu, balik. Balik, tunggu di situ. Balik. Ada apa, Mandul? Justru aneh yang bertanya, Kang. Kenapa Bandi bisa ada di sini? Kamu ada perlu apa sama Bandi? Ana hanya ingin minta maaf, Kang. Minta maaf untuk? Untuk rasa bersalah Ana. Sebab Ana yang membongkar kefura-furaan umrohnya Bandi di depan halayak umum, sehingga Bandi kabur. Ya udah, tapi cuma untuk minta maaf sama Bandi ya. Naam, Ana janji. Dalam aja. Dalam. Bandi. Di mana Kang Bandi, Kang? Ada di rumah. Bandi, keluar Bandi. Bandi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bandi, saya nggak bermaksud apa-apa membawa Wanduloh ke sini karena Wanduloh sudah lihat kamu duluan dan Wanduloh katanya punya niat untuk minta maaf. Saya rasa Bandi punya hak untuk mendapatkan pahala dari memaafkan. Sekwan. Terima kasih Kang. Bandi. Tuzur. Ana pikir jauh dari lubuk hati Ana yang paling dalam, Ana ingin meminta maaf kepada ente. Ana tahu sikap Ana berlebihan. Dan Ana sangat menyesal itu. Iya, Wanulo. Udah saya maafin. Alhamdulillah. Masya Allah. Inti sungguh berjiwa besar. Inti adalah sosok pegawai dengan loyalitas tinggi yang selalu mengabdi kepada majikan dengan sepenuh hati dan berkeinginan untuk ke tanah suci walaupun hanya dalam mimpi. Ya, Wan. Tapi kalau memang kamu betul-betul menyesal dan sudah memaafkan dan sudah saling memaafkan, saya mohon dulu tidak menceritakan kepada siapa-siapa dulu. Bani butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk menstabilkan emosinya, karena ya Allah kamu juga kan? Nah, Kak Wasim. Insya Allah Ana akan merahasiakan hal ini. Ana kunci mulut Ana. Karena kan sudah dimaafkan, sudah meminta maaf, saya bukan ngusir. Jangan ganggu Bani dulu, ya? Iya Kang, iya. Ana paham. Tadinya Ana pikir sudah waktunya makan siang, tapi Ana pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya antar dulu deh. Udah, terusin. Gak apa-apa, insya Allah. Terus nujun aja, semuanya baik-baik aja.